saya. Pengendara motor mabuk tabrak kaca minimarket. Inilah detik-detik video amatir saat seorang pengendara motor menabrak kaca sebuah minimarket di Jalan Kemang Selatan, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Pengendara tampak tak sadarkan diri tepat di atas galon-galon air mineral. Sementara motor yang ia kendarai juga ikut masuk ke dalam minimarket hingga membuat sejumlah barang porak-poranda. Pria yang diduga berkendara dalam keadaan mabuk ini mengalami luka di bagian kepalanya dan langsung dievakuasi oleh karyawan minimarket bersama dibantu oleh warga ke rumah sakit terdekat. Menurut karyawan minimarket, kejadian bermula saat pengendara sepeda motor yang belum diketahui identitasnya ini melaju dari arah Kemang Raya menuju Pejaten dengan kecepatan tinggi. Pengendara yang diduga mabuk ini tiba-tiba hilang kendali saat berusaha menghindari sebuah mobil dan menabrak minimarket hingga membuat kaca depan serta sejumlah barang hancur berantakan. Di sana tiba-tiba ngebut. Di sini saya lagi nyapu di situ. Dia dari arah mana mau ke mana? Dari arah sana sih. Dia ngindarin mobil. Nah, pas ngindarin mobil tiba-tiba bablas di sini masuk toko. Atas insiden ini, pihak minimarket mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Apalagi minimarket kini terpaksa tutup sementara menunggu proses perbaikan selesai dilakukan.